kita ni bila bersolok tu kita ingat kita buat baik saja, tak buat jahat. Tapi itulah sampingan tadi, iblis-iblis menyelinap masuk, supaya tujuan kita bersolok tadi ya, iaitu bertobat supaya bersih daripada dosa, dan supaya Allah pindahkan, tukarkan sifat ghaflah kepada yaqadah. Ya, akhirnya kita terlibat dengan dosa, tobat tak tercapai, dosa kita bertambah. Tapi itulah malangnya bila balik, aduh alhamdulillah aku solat 10 hari. Masing-masing kena melakukan muhasabah diri. Betul tak dalam solat ni aku ada 4 orang? Jadi cubalah kita jaga. Sebab mengumpat ni tuan-tuan adalah satu perbualan yang sangat sedap, melekakan, menyeronokkan, terutamanya orang yang bercerita. Orang yang mendengar ni kadang-kadang dia ingat juga, eh ini kita solo lah, tapi nak tinggal macam mana? Ini kawan baik ni, tinggal nanti kecil hati. Dengar juga. Sebenarnya wajib dia meninggalkan. Kalau ada kawan nombor 4, dia tinggalkan. Kalau boleh ingat, eh kita solok lah ni, kita solok lah ni, nanti habis pahala kita kerana kita ngumpat. Jadi itu yang pertama. Dosa kerana mengumpat ni dalam solok. Memang bila berkumpul tuan-tuan, memang tak sunyilah daripada kejadian mengumpat-mengumpat. Keduanya, ngata-mengata, iri hati. Ini biasalah. Jadi dalam solok pun dia berkelompok-kelompok. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Dia buat sana satu kelompok, sini satu kelompok. Itu zaman Imam Ishaq dulu pun dah ada. Kelompok sini tak boleh campur kelompok sini. Sebab Nabi dah bagi tahu, al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arofa ittalafa faman tanaqara minha ikhtalafa. Roh-roh itu, para roh manusia itu adalah seperti tentera yang telah dilatih, telah siap dilatih. Tentera yang siap dilatih ni, katalah tentera Amerika, dilatih ikut kehendak apa ni, politik Amerika. Tentera Rusia dilatih ikut kehendak negara Rusia. Boleh tak bercampur? Bila duduk-duduk tentera Rusia dengan tentera Amerika, boleh tak duduk senang hati? Tentu tak boleh. Tapi kalau tentera Amerika sama-sama mereka, ya, relax. Pasal sama. Kalau dengan tentera, 20 orang tentera Amerika, tentera 20 orang tentera Rusia dicampur, memang tak boleh. Sebab itulah dalam solo pun ada macam tu. Ini satu kumpulan, ini satu kumpulan. Ini ngumpat kumpulan sana, ini ngumpat kumpulan sini. Ada ni dalam solo, macam mana lah. Jadi akhirnya kalau kita fikir, macam mana ni orang solo macam ni? Ini sejak Imam Ishaq lagi dulu ada. Yang masak tu tak ramai pun, 5-6 orang ya. Itu berpecadu. Ini 3 orang, ini 2 orang. Masing-masing kotok sana, ini kotok sini. Memang biasa. Jadi banyaklah sebenarnya faktor-faktor yang merosakkan
amalan kita bersolok, tujuan kita bersolok. Mengata-mengata, berpuak-puak, mengumpat. Selain daripada itu, ada juga yang bersolok itu direkod di dalam hati. Oh, ini tak betul, 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 ini tak betul. Orang yang macam ni lah, ya, kadang-kadang dia lari waktu malam. Masa Imam Isyak, tapi masa saya ada juga, tapi lari beralasan. Tuan, telefon saya memang Tuan Haji Rusdi pegang, tapi saya rasa tak sedap lah. Mungkin ada sesuatu yang berlaku di rumah. Saya minta izin Haji Rusdi, saya telefon isteri saya di rumah. Rupanya dia sedang sakit, tenat. Anak saya pun sakit, tak ada siapa jiran pun. Saya nak balik lah. Kata saya, baliklah. Saya dah syak mesti dia tipu. Orang ini pasal apa? Dia rekod. Allah, ini satu tanda ajaran sesat. Tak makan daging, tak makan ayam, tak makan ikan, tak makan telur, sayur. Ini Hindu ni. Yang rekod satu. Sampai hari Jumaat, dua. Ini tak pergi semayang Jumaat. Hari itu di masjid ada tergantung tanda ajaran sesat. Masa bersolok tak pergi semayang Jumaat. Rekod lagi. Tengok-tengok lepas semayang, asal lepas semayang cium tangan guru. Ini melebih-lebih ni. Memuliakan guru. Kebetulan ada murid lebih tua dari guru. Orang tua pun kena cium tangan guru yang muda. Rekod lagi. Orang yang macam ni, ini pun sebenarnya berdosa. Dia tak terus terang, tanyalah pada senior, tanyalah pada yang jaga, tanyalah pada saya. Tak ada, dia rekod sendiri, dia nilai sendiri. Pada masa Imam Isyak dulu, Tuan Guru Imam Isyak, dia semayang pakai macam ni saja, serbanya dililit gitu saja. Murid yang datang ni jubahnya, saya minta maaf siapa pakai jubah. Dengan jubah, dengan serban, dua kereta masing-masing ni berpakat-pakat. Tak boleh lah. Dari segi pakaian haji ni pun tak lepas. Macam mana kita nak ikut? Pakaian pun tak lepas. Pakaian pun tak ikut sunnah. Itulah mereka ni tuan-tuan, lebih kurang pukul 3-4 malam keluar daripada rumah suluk. Tapi ada yang nampak biarkan. Orang-orang ni daripada Greek. Jadi macam-macam lah halangan, macam-macam lah yang menyebabkan kita tidak boleh mencapai tujuan bersolok. Itu baru dilihat dari satu segi saja, iaitu solok ini tujuannya memudahkan kita tercapainya apa tadi, perubahan hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia, hati kita dapat yaqadah. Jadilah. Sebab kalau hati kita tak pernah yaqadah, bila kita mati dalam keadaan ghaflah, memanglah kita akan menyesal. Cukup menyesal. Sebab bila hati ghaflah, apa pun ibadat yang dilakukan, ibadat yang mereka lakukan dalam keadaan hati ghaflah. Tapi kalau Allah sudah tukarkan ghaflah kepada yaqadah, apapun ibadat yang dilakukan, hati dalam keadaan sedar dan keadaan yaqadah. Inilah di antara maksud hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Macam mana hati nak ikhlas kalau hati itu lalai?
Macam mana hati nak ikhlas kalau hati itu lalai? Boleh ke? Macam mana nak ikhlas? Macam mana nak redha kalau hati lalai? Boleh tak? Walaupun cakap ilahi anta maksudi walaikum warahmatullahi, boleh ke dapat Allah dan keridhaannya kalau hati lalai? Sukar. Sebab itu Allah memandang hati. Kalau hati lalai, macam mana Allah nak pandang? Kalau hati yaqada, mudahlah Allah pandang. Sebab hati yang yaqada itu sudah memandang Allah. Jadi karena itulah Allah pandang hati yang apa yang yaqada. Fadkuruni adzkurkum. Termasuklah makna itu. Kalau hati ghaflah, artinya belum ingat Allah. Macam mana Allah nak ingat dia? Sebab itu zikir itu dua hala. Jadi bila kita zikir, hati kita sudah ditukarkan oleh Allah daripada ghaflah kepada yaqadah. Bila hati kita yaqadah, barulah Allah pandang hati kita. Innallah yandur ila kulubikum. Sesungguhnya Allah itu memandang hati kamu. Hati yang macam mana? Yang ghaflah tak dipandangnya. Karena hati ghaflah tak memandang Allah. Hati yang yaqadah saja baru memandang Allah. Sebab itulah Allah pandang hati yang yaqadah. Jadi susah tuan-tuan. Kalau hati kita lalai, susah nak beribadat. Macam mana dia tawab? Tawab orang yang hatinya ghaflah. Ini ramailah orang marah kepada kita nanti. Tapi kita bukan mempersoalkan mereka. Kita mempersoalkan diri kita. Andainya kita tawab, hati kita lalai. Tawab orang lalai. Kalau kita tawab, hati kita dalam keadaannya kosong, alhamdulillah. Kita sa'i, kita pakai ihram, tapi lalai hati. Orang yang berpakaian ihram hatinya lalai, tentu tak sama dengan orang pakai ihram hatinya ya qadah. Tak sama. Semayang pergi ke Masjidil Haram, hati ghaflah. Tak sama dengan orang pergi hatinya yang ya qadah, tak sama. Sama tak sama? Lontarnya batunya tujuh sama. Tapi lontaran orang yang hatinya lalai. Yang itu lontaran orang yang hatinya ya kotor. Tak sama tuan-tuan. Kita sedekah bila-bila masa. Terutamanya masa haji lah kita suka bersedekah. 10 riyal. Dia hulur sedekah 10 riyal, hatinya lalai. Orang sebelah ulur juga 10 riyal, hatinya yaqadah, tak sama.